Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 19. Penciptaan hari ke-4. Kejadian pasal 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kejadian pasal 1 ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Kejadian pasal 1 ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Kejadian pasal 1 ayat 17. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Kejadian pasal 1 ayat 18. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian pasal 1 ayat 19. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-4.